بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده "كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةِ نارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةِ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ إِنَّهَا عَلَيْهِم مُّؤْصَدَةٌ ۖ فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ" Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Kawan fi wa khawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita mengulang di surah Al-Humazah. Ada yang kita mau tambahkan, kita Tambahkan dari penjelasan yang kemarin. Baik, kita baca. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Taib, wail Celakaan, kebinasaan bagi setiap orang yang humazah lumazah. Di sini tafsirkan wailun syarrun wahalak. Ini kalimat ancaman dari Allah Subhanahu wa taala wail. Dan sebagian menyebutkan wail adalah ismun liwadin fi jahannam. Wail adalah nama untuk sebuah lembah di jahannam. Walaupun kata Syekh Al-Saimin rahimahullah makna yang pertama itu lebih sahih. Ya, itu kalimat ancaman kejelekan dan kebinasaan celaka untuk orang-orang al-humazah dan al-lumazah. Ini tafsirkan apa tadi? Apa kemarin? Likul limugtabil linnas. Orang yang muqtab yang menceritakan kejelekan manusia, muqtab dari kata ghibah. Wa fihim yang mencela mereka terjemahan sebut apa mengumpat ya mengum mengumpat tapi makna ini sebenarnya makna humaza lumaza itu lebih dalam lagi disebutkan oleh Syekh Al-Thamin rahimahullah humaza itu mengolok-olok manusia mencela manusia ya masuk di dalamnya ya meremehkan manusia itu dengan al-fi'il dengan perbuatan. dengan perbuatan. Tapi entah dengan wajahnya, dengan lidahnya, ya dengan anggota tubuhnya. Ini bil fi'il. Ini humazah. Lumazah bil lisan. Ya. Jadi ejekan celaan dengan lisan. Dengan lisan. Oleh karena itu di sini disebutkan ta'an, itu mencela, mencela dengan lisan. Mencela dengan lisan. Ini ya, paham ini? Ini sebab ancaman dari wail. Well. Dua, Humazah Lumazah Nanti akan ditambah sifat. Ya, mencela manusia, mengolok-olok manusia, meremehkan manusia. Ya, termasuk yang ditafsirkan sini, muktabin linnas. Ya, diceritakan kejadian tersebut di belakang manusia. ta'an mencaci maki mencela manusia dengan lisannya ini jadi humazah tadi dengan fi'il huma lumazah, pakai lam dengan li lisan bisa dipahami jadi dia mengolok-olok manusia meremehkan manusia apalagi yang dia olok -ol, itu adalah orang beriman ya. apalagi yang dia olok olok adalah orang orang yang beriman beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Ini sifat orang-orang kafir penentang dari zaman dahulu sampai zaman sekarang baik dengan ucapan maupun perbuatan. Bahkan ini sifat orang-orang munafik, mengolok-olok Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Orang-orang munafik. Ya. Bisa dipahami? Ya. Bagaimana sifat mereka? Alladhi jama'amalau addadah. Seorang yang kerjanya amalan, Terus menerus mengumpul harta wa dan menghitung-hitungnya. Di sini ditafsirkan dengan apa? Alladhi kana hammuhu. Orang yang hammuhu, yang keinginan kuatnya, cita-cita terbesarnya adalah jama'al mali wa ta'dadah. Mengumpul harta dan menghitung-hitungnya. Syekh Salih Al-Saymin Rahimahullah Muhammad bin Salih Al-Saymin Itu menyebutkan Di sini Sifat ini jama' manna ini. Si gua mub mubalagah Fa'al Jama' Dari jama' amalah Betul-betul Ya, sangat semangat Ya Dalam mengumpul har harta kita sudah isyaratkan kemarin bahwasanya mengumpul harta, cari uang itu tidak tercela asalnya. Perkara mubah. Bahkan itu bisa menjadi ibadah, bahkan kewajiban yang kalau kita tinggalkan berdoa, berdosa. Ya, jangan dikira, di, jangan dikira ini cuman mengumpul harta saja tidak. Ini ditafsir sudah kode. Hammu betul. <-tuh -tuh -tuh> Pikirannya dipenuhi mengumpul harta, mengumpul harta. Ya. menyebutkan jamak Ya, plus mana kerjanya mengumpul harta, tapi menaul atau dari mana? Ya, bakhil, pelit, kikir. Jadi, kumpul-kumpul harta untuk dirinya sendiri, tapi dia tidak berikan, tidak tunaikan kewajibannya di situ. Ya, tidak membantu orang dengan hartanya, dan... Yang lain. Itu misalnya setelah dia kumpul kerjanya apa? Wa'addadah. Dia hitung terus. Iya. Dia hitung terus ini karena saking cintanya kepada harta. Takut hartanya hilang walaupun sedikit. Pagi dihitung, siang dihitung, sore sebelum tidur dihitung lagi. Terus begitu. Dan sudah lewat di surah Al-Fajr. wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Sifat yang tercela kalian mencintai harta dan kecintaan yang berlebihan. Yang sangat. Tapi atasannya cinta harta, tapi kalau sudah berlebihan, oh hati-hati. Ya, salat saja dia yang dia ingat uang. Oh, bahaya. Bisa batal salatnya. Ya, melamun. Bisa dipahami? Baik. Dia dihitung, dihitung, uangnya, dihitung. Baik. Dihitung berulang-ulang. Ini kenapa? Karena saking cintanya kepada harta tersebut. Dan ada hubungannya dengan yang sebelumnya. Dia saking cintanya kepada harta, dia kikir. Ya. Dia kikir. Selalu hitung untung rugi. Bahkan dalam amalan akhir akhirat bahkan dalam kewajiban kewajibannya ini banyak yang seperti ini. luar biasa diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala harta yang melimpah tapi giliran kewajibannya itu berupa zakat zakat harta tidak pernah dipikir paham ini Yang pikir ya Bagaimana ini harta berkembang? Ya, bisnis berhasil. Padahal harta tersebut kalau sudah mencapai nisob, nisob ada dua, nisob, nisob emas, nisob perak. Ya. Nisob perak 595 gram perak. Emas 85 gram emas. disebutkan mana-mana dari dua ini. Ya, dan ingat nisab perak itu tidak seberapa. Ya, perak itu antum lihat saja ditanya Mbah Google itu berapa harga perak? Ya. satu gram perak berapa? Ya. Sekitar 10.000 kurang lebih. Kalau dikali 595 itu berarti sekitar berapa? Sekitar 6 juta saja. Ya. 6 juta 6 juta. Berbeda emas, sama oh, emas mahal. Ya. Ya 85 gram emas kalau kali 1 jutanya saja sudah so 85 juta. Dan ini harta sebenarnya tidak banyak. Ya, dalam artian apa? Kaum muslimin banyak yang punya harta lebih dari itu semua. Apalagi ini sob, perak itu sendiri. Ya, karena kita punyanya rupiah. Ya, kita punyanya rupiah. Mana-mana yang dapat ya sudah. Intinya itu batasan minimalnya. Tersimpan selama satu tahun. Inilah haul. Setahun penuh. Oleh karena itu hitungan-hitungan tanggal itu jangan macam-macam. Ya. Dan jadi, jadi patokan bukan tahun miladia, tapi hijriyah. Itu lebih cepat hitungannya karena lebih lama miladiahnya. Ya, 360 hari lebih. Kalau kita hijriah tidak akan mungkin karena maksimal 30, 30 hari dalam sebulan dan itu pun tidak penuh. 12 bulan itu 30, 30. Biasanya ku orang ada 29 ada 30, 29 30. Ya. Dikeluarkan 2,5%. Ini subhanallah ya. Jadi ini saja 2,5% seper 40 saja dia pikir-pikir kasih keluar. Ya, padahal ini kewajiban Allah subhanahu apa kewajiban dirinya kepada Allah subhanahu wa taala, hak Allah. Nih hati-hati ya. Jadi wa ini kan bisa bayangkan orang modelnya seperti ini. Oh, hati-hati. Betul-betul dihitung semua. Ya, mungkin biar orang parkir dihitung. Ya, asal enggak apa-apa, enggak tercela. Cuma masalahnya ya, kalau kewajibannya sendiri tidak itu naikkan. Ya. Dia tidak membayar zakat hartanya, dia tidak bersedekah, dia tahan terus, dia hitung-hitung terus. Ya, tidak salah orang hitung hartanya tidak apa-apa bagus. Jangan sampai di rekeningnya sudah ya, uangnya 1 M hilang setengah. Wahaya. Ada yang bobol misalnya, tidak apa-apa. ya, kalau maksudnya dalam arti yang tercela seperti yang disebutkan oleh Syekh ini, ini hati-hati. Ya, hati, hati-hati ini saking dalamnya cintanya kepada harta. Takut betul ya, sayang betul. Ya. Ya, kala dosis obat, ya. Dia hitung pagi, bangun tidur dia hitung. Ya pagi-pagi hitung, tengah hari hitung, Ya. Malam sebelum tidur hitung lagi. Subhanallah. Yahsabu anna ma lahu akhladah. Dia mengira harta tersebut itu bisa menjadikan dia kekal. Menyedia menjadikan dia dia kekal. Di sini disebutkan oleh Syekh Utsaimin itu akhladah dzikrahu au atala umrahu. Dia menyangka harta tersebut bisa mengekalkan penyebutannya maksudnya dia sebut-sebut terus ya dengan harta tersebut atau atola umrah atau harta tersebut bisa memanjangkan umurnya kalau di sini sebutkan apa ya dia menyangka annahu dhamina li nafsihi bi hadzal mali alladhi jama'ahu al khulul fi dunya ya dia menyangka dia bisa menjamin untuk dirinya dengan harta yang dia kumpul ini al khulul fi dunya dia bisa kekal di dunia. Dan ini ada saja orang-orang kafir yang seperti ini modelnya. Ya, menyangka dirinya bisa kekal, bisa hidup selamanya, sehat terus. Ya. Wal iflata minal hisab. Dia kira bisa selamat bebas dari dari hisab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini kalau dia meyakini bahwasanya betul-betul dia bisa kekal mengingkari akan adanya hari berbangkit ya sudahkah? Kafir berarti. Paham ini? Bisa dipahami? Ini sifat tersendiri. Kalau ya. dia sampai meyakini bahwasanya tidak ada hari berbangkit, ini bisa sampai ke derajat kekafir, kekafiran, mengingkari kekafiran. Dan ini sifat tercela, masya Allah ya. Rumaza, rumaza, jamaah malam, wadad. Tapi rahimallahu ya, menyebutkan yang empat ini. Jadi jama' atau sebelumnya hamaz, Lamaz, ini humazah, lumazah. Itu apa? Mengolok-olok manusia. Ya. Mengolok-olok orang lain dengan ucapan dan perbuatannya. Jama' manna. Ya. Sangat ya luar biasa dalam mengumpul harta tapi manna pikirnya juga luar biasa. Bahkan yang merupakan kewajiban Allah kewajiban dirinya atas Allah Subhanahu wa taala juga dia. sampai pikir-pikir berkali-kali. Nauzubillah. Oleh karena itu antum dan kalau belajar fikir dalam pembahasan zakat itu itu ada bentuk dia memisah harta zakat. Yang kalau digabung itu nilai zakatnya lebih besar. Dia pisah supaya ya, lebih kecil atau bahkan ada yang bebas. Kan ada ketentuannya zakat itu. Ya. Ada ketentuannya itu zakat, ya. Apalagi zakatnya berupa he, hewan. Ya, kalau dikumpul, oh ini bisa jadi zakatnya misalnya sekian ekor ini. Kalau dia pisah, jadinya cuma satu ekor misalnya. itu sampai disebutkan itu namanya hilah. Itu tercelah haram. Dosa besar. Ya. Ini sudah penyakit itu, apalagi memang terang-terangan, ya, seperti yang terjadi di mana? Di awal pemerintahan Abu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Orang yang menahan harta zakat yang biasa mereka tunaikan, bayarkan di zaman Nabi Baik Dan biasanya orang seperti ini, coba lihat keterkaitannya antara humazah, lumazah, dan sifat jama' man'a. Orang-orang yang pengumpul, kerja yang mengumpul harta itu ya biasa dihinggapi dengan kesombong, kesombongan, al-kibar. Yang dengannya apa? Dia meremehkan manusia, dia olah-olah orang. Ya, dengan anggota badannya dengan perbuatannya dengan lisannya. Ya. Siapa yang sering begini nih? Ini orang-orang yang diuji dengan banyaknya har harta. Diuji. Ya, karena mestinya pada semangin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan meremehkan manusia, mengolok-olok manusia. Orang-orang miskin di bawahnya, hape itu orang miskin begini-begini. Dengan lisannya, dengan perbuatannya, nauzubillah. Ya. Dan ini mengerikan sudah bercampur dengan kesomboh, kesombongan ya dan tidak sedikit orang yang punya harta kerjanya seperti ini sifatnya begini kita datang menyampaikan kebenaran kepada dirinya ya ya wajibnya bertawhid wajibnya kita mentaati Allah dan Rasulnya ini tidak diterima itu perhatikan dalam Al-Quran sifat-sifat ya para penentang Nabi dan Rasul itu banyak-banyak orang-orang dia ya, di atas orang-orang hebat, orang-orang kaya, orang-orang tinggi kedudukannya ini. Ini ujian untuk mereka yang dengannya apa? Itu gampang sekali menentang kebenaran. Berbeda para pengikut Nabi dan Rasul. Sifat penghuni surga apa? Orang-orang lemah, tertindas, orang di bawah. Paham ini? Bisa paham ya? Kanlah Allah Subhanahu Wa Taala membantah mereka sekali-kali tidak. Ya, ini kalimat terada. Ya. Hardikan la yumbadanna fil hutamah. Allah langsung ancam dengan neraka. Ya. Kalau kita kaitkan dengan kesombongan ya sudah, kalau la ya apa? La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu habbatim min Kesombongan tersebut ya menjadikan dia meremehkan manusia, menolak kebenaran, ya bisa. Jadi ancam dengan Al-Hutama. Ini sifat-sifat sebelumnya. Ngolok-ngolok, mengumpul harta. ya Bahkan dia mengira hartanya tersebut bisa menjadikan dia. Dia kekal. Layum badanna fil hutama. Ini yang kita belum singgung kemarin. Lam di sini. Layum badanna. Ini. Lam waki'ah fi jawabil qasam. Ini sama. Innal insana lafi khus lam yang terletak sebagai jawaban sumpah terletak setelah sumpah yang ada sebelumnya tapi sini sumpahnya muqaddar ya sumpahnya muqaddar kalau innal insana lafi khusr ya wal asr ada ya nampak sumpahnya ini Tak nampak bisa dipahami Watini wa zaituni wa turisinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi Ahsanat kalam adalah laqad bukan qada qalaqana tapi laqad. Di sini sumpahnya maka Ini satu penguat lam ya yang datang setelah sumpah berarti ada sumpah. Ada lam dan ada layum badann annah. Ada nun tau tau so, ketiga penguat menunjukkan pastinya ini. Dia akan dilempar, dicampakkan ke dalam al-hutamah. Itu neraka. Neraka. Kata Syekh Al-Uthaymin rahimahullah di akhir tafsir al humazah Boleh ingatkan kita. Ini sifat-sifat ini hendaknya menjadi renungan untuk kita. Jangan sampai ada pada diri diri kita. Karena ini ancamannya keras. Jangan kira ini. Coba lihat. Sudah dia menyangka menghayal ini harta bisa menjadikan dia kekal. Allah langsung ingatkan. Kalla la, la fil hutama. Oleh karena itu harta itu fitnah. Jangan sampai menjadi sebab kita Hehe, harta jangan sampai menjadi sebab kita masuk neraka. Neraka jangan kira. Antum tahu hukumannya yang orang yang menahan harta zakat itu sebutkan ada dalam bentuk disitrika, dipanaskan di dalam surat taubah dipanaskan di punggungnya di lambungnya, di wajahnya. Harta tersebut harta yang ditahan yang tidak dibayarkan zakatnya yang tidak difakkan itu dipanaskan baru disitrikakan ke badannya. Yang kedua dalam bentuk lilitan ular. Jadi hartanya berubah menjadi ular yang sangat besar, yang sangat berbisa, yang melilit dirinya. Ini disebutkan dalam surah Ali Imran. Hadisnya juga disebutkan dalam dua bentuk. Ini coba. Jadi la yumbadzan fil itu pastinya hal tersebut. Kemudian Allah gambarkan itu. Surah apa neraka bagaimana? wa ma adraka al-hutamah. Baik. Ini kalau dapat wa ma adraka ini apa? Ini li ta'zim. Untuk menunjukkan besarnya perkara yang datang setelahnya. Yang disebutkan wa ma adraka al-hutamah. Tahukah kamu apa itu al-hutamah? Allah jelaskan sendiri. Narullahi al Ya, sebelumnya kita baca di sini laisal amru kama dhanna. Jadi kala kali-kali tidak itu urusan ini tidak seperti yang dia sangka. La yutarahanna fin Sungguh dia akan betul-betul dilemparkan ke dalam neraka allati tahtashimu kullama yulqa fi. Yang merontokkan menghancurkan yang mana neraka sifat neraka itu menghancurkan seluruh yang dilempar di dalamnya. wa ma adraka hutamah ay wa ma adraka ayyuhar rasul ma kamu wahai rasul itu nabi SAW, apa hakikat neraka itu bagaimana ya neraka itu sebenarnya narullahil muqadah ya sini Allah Subhanahu wa taala sandarkan api tersebut kepada dirinya narullahi Maksudnya apa sini? Allah sandarkan kepada dirinya bahwasanya Allah lah yang menyiksa mereka, menghukum mereka ya, dengan api. Faham ini? Itupun kepada mayyastahikul azab, kepada orang yang memang pantas berhak mendapatkan siksa. Dan ini semua apa? Bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Bukan kezaliman. Antum kalau lihat-lihat luar oh, biasa tersiksaannya ini. Tidak ada sedikit pun kezaliman dari Allah Subhanahu SWT. Dan dalam banyak, banyak ayat dinafikan kezaliman dari diri Allah Subhanahu SWT. Allah nafikan sendiri. Bahkan Allah akan berfirman di hari kiamat. La zulmal yaw. Tidak ada kezaliman sedikit pun pada hari ini. Itu pada hari kiamat. Hari kiamat. zulm nakirah dalam sesuatu penafi. Nafian. Bentul, dalam bentuk apapun. Sekecil apapun kezaliman tidak ada. Jadi ketika orang masuk neraka, itu apa? Adalah bentuk keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena disebutkan dalam surah Amma yata sa'alun annaba naba wifaqo. Ya, balasan, semua siksa neraka itu balasan yang pas. Yang sesuai dengan amal perbuatan mereka. Oh, luar biasa dikasih fasilitas nikmat yang tidak terhitung jumlahnya ih eh, malah kafir Ini eh, malah bermaksiat ya ketika Allah hukum ya wajar sekali ya sangat adil pas ya bisa dipahami Baik jadi narullah ya Allah Subhanahu wa taala sandarkan kepada dirinya karena Allah yang menyiksa mereka dengan api tersebut al muqadah ya yang dinyalakan ya yang di apa di dinyalakan dengan apa bahan bakar waquduhan nasu wal hijarah dari, bahan bakarnya ya kalau orang bakar api ada bahan bakar toh ya paham pakai kayu pakai apa pakai gas ada bahan bakarnya ada yang dipakai untuk membakar. Ini neraka menyala-nyala, berkobar apinya, panas sekali. Apa bahan bakarnya? Wa nasu wal hijar. Bahan bakarnya manusia. Itu para penghuni neraka. Yang kedua, al hijar. Hijar. Batu. Ya. Jadi tafsirkan apa? Inna ha narullahi al musya'ilatu asyaridatul lahab. Sangat panas, berkobar. Ya. Saking panasnya, yang alal sampai panasnya itu menembus ke dalam ya ini ke hati atau jantung ya padahal ini di dalam ya kita sebutkan kemarin jangankan ke, ke jantung ya ke dalamnya ke hati ya kaki dikasih bara api dari neraka apa efeknya eh. Abdillah Mana Abdillah. Kakinya ini yang ada paling ringan ini ya. Kakinya dikasih terompah dari api neraka atau dikasih bara api neraka di kakinya. Apa efeknya? Apa ini? Mendidih otak, otak. Kok mendidih. Apa mendidih kalau sudah panas saja puncak panas mendidih ya. ya kalau orang fisika bilang ya titik didih macam-macam ya itu nanti kita tidak bahas ya ini akhirat ini ya kalau dari sisi panasnya secara umum saja itu 70 sekian kali lebih panas api neraka neraka jami bila titik-titik didih ya yang paling panasnya saja api di dunia ini belum seberapa sepersekiannya aja jadi sangat wajar ketika baru bara api neraka dikasih di kaki mendidih oh otak oh, jadi jangan tanya kalau cuman jaraknya antara dirinya dengan hati hatinya atau jantungnya bisa dipahami ya yang jauhnya saja kaki ke ujung kaki ke kepala bahkan bukan sekedar sampai panas tapi mendidih mendidih itu kena semua ya jangan tanya ini antara kaki dengan kepala tersebut. Nauzubillah. min panasnya. Ya, saya sebutkan allati min syiddati ya harriha min sababiyah ya. Karena saking dahsyatnya panasnya api neraka tanfudhu minal ajsami ilal kulub. Ini sampai menembus jasad. Jadi bukan kulit-kulitnya saja yang rasa yang kena panasnya itu sampai di sini. Bukan sakitnya di sini ya, ya. Panasnya itu sampai ke dalam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak sampai di situ menjelaskan tentang siksaan mereka. Innaha 'alaihim muqsadah. Sungguhnya neraka ini kepada mereka. Siapa 'alaihim sini? Hmm. Siapa 'alaihim? Itu disebutkan tadi. Humaza, lumaza. Alladhi jama'a ma law addada yahsabu anna ma akhlada. Ini asalnya memang mufrad. Tapi Allah sebutkan alaihim karena ini sifat. Mencakup semua orang yang punya sifat ini. Jamil Ustaz kenapa mufrad pakai alaihim? Ya, sifatnya mufrad, huma zalu allazi itu pakai aladhi. bukan allazina. Kenapa? Karena ini sifat mencakup semua orang yang tapi bukan hanya satu orang. Iya. Bukan hanya satu orang, itu disebutkan alaihim inna innaha alaihim. Di neraka itu terhadap mereka itu yang memiliki sifat sebelumnya yang disebutkan tadi, jadi humaza lumaza dan seterusnya. Ini alaihim muqsada. Ini atas mereka itu adalah muqsada. Tempat apa yang tertutup. Ya. Coba lihat orang kalau mau dihukum. Eh. Jami dihukum, mau ditangkap mau, tangkap mau dulu. Apa dia bikin? Alhamdulillah. Kalau orang mau ditangkap, apa dia bikin? Lah, lari. Tapi ada anak pondok mau digundul, lari. Ya, saking takutnya dihukum. Itu baru digundul. Coba lihat. Ini sudah merasakan azab neraka. Disebutkan itu mereka sampai kullama aradu ayyakhruju minha setiap kali mereka ingin keluar. Apa tahan panasnya? Ya. Mau keluar? Ya, uidu fiha. Kullama aradu ayakhruju minha uidu fiha. Setiap kali mereka mau keluar dikembalikan dan memang tidak bisa keluar. Tertutup itu. Ya, mereka mau lari, mau keluar tidak bisa. Pasti. Ya. Ya, tinggal di situ. Kalau misalnya dia masih muslim, ada masih ada keimanan ya. Di masa siksaannya tidak bisa dia pergi. Tidak bisa dikeluar. keluar. Sampai betul-betul ha? habis baru dia keluar masuk surga. Tapi kalau orang-orang kafir. nafik, Nifak akbar. Oh, musyrikin. Tidak bisa keluar. Sama sekali. Jadi inna alaihim mu'sadah ay innaha alaihim matbaqatun. Itu menutup mereka. Baik fi amadim dadah itu pada tiang-tiang yang apa di apa dihamparkan ya ini sebutkan di tafsir muyasar perhatikan fi salasil wa aglal mutawala. Ya. ya mereka mereka dirantai dan dibelunggu ya dengan rantai yang yang sangat panjang li alla yakhruju jadi ini penegasan dari apa yang sebelumnya bahwasanya mu, -mu tertutup mereka dibelenggu di rantai kendengannya mereka tidak bisa kelu keluar. Baik. Okay. Di sini subhanallah Asy-Syaikh Al-Tsaimin rahimahullah. Di tafsirnya Tafsir Juz Amma kata Syekh saya bacakan nah. Taammalil ana. Sekarang coba renungi, perhatikan kata Syekh. Law anna insanan kana fi hujratin atau fi sayyaratin Coba bayangkan, coba pikir ada seorang yang berada dalam sebuah kamar atau sebuah mobil. Kemudian menyala api. Menyala api di situ, terjadi kebakaran. Dalam mobil itu atau kamar tersebut. Walaysalahu wa mahrab. Tidak ada satupun jalan keluar. Tidak ada satu pun celah pintu untuk keluar. Anggaplah ada pintu tapi terkunci, jendela tapi ada teralinya. Intinya tidak bisa dia keluar. Menyala api, kebakaran. Al-abu-abu muglaqatun, kata Syekh. Pintu-pintu tertutup. Mada yakun? Katanya kalau begini kondisinya apa yang terjadi? Fi hasratin azimatin. La yumkinu ayin yumathilaha hasrat. Ini sebuah ya penyesalan yang sangat besar, kerugian yang sangat sangat besar. Bayangkan tertutup, tidak bisa keluar. Ya, tahu kalau mobil kebakaran ya, koslet semua. Kalau mobil canggih, eh. kalau mobil mobil ano, mobil tahun sekian puluh, eh. itu biar kebakaran masih bisa. Tapi kalau mobil canggih mungkin harus pakai sistem insert kunci, kunci otomatis, ya rusak kosleting anunya, kebakaran lagi, apa nih? Ya, kalau kijang kota eh langsung saat buka. Ya. Ini kata saya tidak bisa keluar. Coba bayangkan kondisi tersiksanya, mengerikannya. Ya. Fahum wal iyadu billah hakadha finnar. Dan mereka di neraka begini modelnya. Tidak bisa keluar. Ya, kalau orang istilahnya kalau di dunia ya kebakaran ya mati. Ya, kebakaran dia mati ujung ujung mati kalau dia mukmin iya dia orang saleh ya aman ya ada mati kalau di neraka summa la mutu fiha wala ya ada akan mati ya tidak akan mati tidak ada lagi kematian nanti kekal ya kalau dia ke kafir kekal dalam neraka selama-lamanya tapi kalau dia masih mukmin akan keluar baik bisa dipahami ini mengerikannya. Dan sekali lagi kita ingatkan bahwasanya ketika disebutkan tentang pembahasan seperti ini sifat-sifat neraka hukuman bagi apa sekelompok manusia maka kita perhatikan cermati sifat-sifat yang disebutkan dalam ayat tersebut. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak sebutkan orangnya. Kadang Allah sebutkan orangnya seperti Firaun, Abu Lahab nanti sebutkan tapi kebanyakannya sebutkan sih sifat ketika disebutkan, ya sifat-sifat tersebut hendaknya kita renungi, jangan sampai kita memiliki sifat itu. Yang dengannya apa, kita disiksa dengan neraka yang sudah Allah gambarkan kengeriannya, bayangkan setengah-setengah ini. Ya, 9 ayat, ya 3 ayat sifat orang tersebut, kemudian 6 ayat setelahnya, itu penggambaran tentang neraka, setelah Allah menghardikkanlah. la yumbadanna fil sampai di bawah. Jadi ya, jangan kita fokus ke nerakanya, masya-Allah yang mengerikannya apa tapi kita lalaikan humazah. lumaza alladhi jama'a mala wa adala yahsabu annama mala akhlala. Ya ini diingatkan oleh Syekh Saimin. rahimahullah. Ya sifat-sifat yang tercela tersebut yaitu mencela, mengolok-olok manusia dengan ucapan, dengan perbuatan, al-hirsu 'alal mal, betul-betul hirs sangat rakus tamak terhadap terhadap harta. Bisa dipahami? Baik. Hatta ka'anna al-insana khuliqa mal sampai-sampai seakan-akan dirinya itu hanya dicipta untuk har harta. Semua, semua 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 uang dalam artian apa? Tidak ada pikiran kecuali uang saja. Ya. Dia lupakan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mentauhidkan Allah. Bahkan kadang dia diuji karena saking maunya kaya, ya tauhidnya dia dia gugurkan, datang ke pepohonan, ya ke pesugihan, datang minta kepada jin untuk dijadikan kaya. Padahal siapa yang atur rezeki? Siapa yang atur orang kaya atau miskin? Allah Subhanahu Wa Taala. Ini jangan kira. Itu saking, ya bahkan ada orang memang diuji oleh Allah sudah datang ke situ kaya betulan, laris bisnisnya Ya, tapi ada ritual-ritual yang tiap bulan, tiap tahun dia lakukan. Ritual kesyirikan yang menghancurkan tauhidnya, keimanannya sampai dasar-dasar. Tawakalnya kepada selain Allah, kepada jin. Rojaknya, khufnya kepada jin. Ini ingat. Ya, kerjanya gumpul harta, gumpul harta dia rusak akidahnya. Ya. Bisa dipahami? Taib. Ini ini yang jadi renungan untuk kita. Ya, dan ini sudah banyak kita dari surah Amma tasa Alun dari an Naba sampai sekarang itu penyebutan tentang neraka. Ya, ya surga dua golongan. Ya, itu sering berulang. Ya, Yamin, asha, apa, apa al Fujar, al Abror. Ya, paham ini. Taib. Jadi jangan kita lalai dari sifat-sifat yang disebutkan. Sifat apa sifatnya yang menyebabkan mereka disik disiksa dalam neraka? Neraka. Ini jangan sampai lepas. Nah, jangan sampai lepas. Begitu pula ketika kita dapat penjelasan tentang surga, tentang kenikmatan, itu apa sifat-sifatnya? Ya. Bisa dipahami? Baik. Ya dekat-dekat saja seperti al-bayyina ya. Innal ladzina min ahli alkitab wal jahannam Ini sebutkan sifat kekafiran ya ahlul kitab ya dari Lalu kita para musyrikin. Kemudian apa? Ya ini, ini sifat ini. Ya. Si? Sifat. Dia ancam. Fi nari jahan. Jahannam. Khalidina fiha. Ya. Kemudian surga. Jannatu aden. Untuk siapa? Innal ladina amanu wa amilu salihat. Ulaikahum khairul mariah. Jannatu aden. Jazauhum inda rabbihim jannatu aden. Ya ini perhatikan ya jangan surganya nerakanya saja tapi perhatikan apa sifatnya itulah pembahasan apa sebab-sebab yang bisa meraih surga, sebab-sebab orang yang bisa masuk neraka. Itu pembahasannya di situ. Ya, dan ini Syekh Alusaimin rahimallahu ingatkan kita ya. Dan beliau ya sampai berdoa, perhatikan. Di akhir tafsir ini Syekh Alusaimin berdoa. nasallah taala ayyurana minha. Coba lihat Kita memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dari neraka tersebut. Wa ayarzuqana alikhlasa fil qawli wal amali wal istiqamati ala din. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita karunia berupa keikhlasan dalam ucapan, amalan dan keistiqamahan di atas agama. Ya pentingnya ikhlas ya. Sampaikan Syekh Abdul Rahman bin Nasir Asy'idi dalam manzumahnya menyebutkan ini yang pertama. Saidah ladina tajannabu subanarodawatayam mamuli manazilir riduani fahumul ladina kohadah fi fimashihim butasharri ina bishe iman ini yang pertama membeli fahumul ladina kohadah klasu fimashih. Siapa itu orang-orang saidah yang berbahagia? Yaitu mereka nak orang-orang ikhlas dalam perjalanannya menuju Allah subhanawatau. Dalam seluruh perkara ibadah apa belajarnya khofnya roja nyatawakan semua ikhlas lillahi ta'at. Paham ini ucapannya perbuatannya dia istiqomah ya karena Allah Subhanahu wa ini ini yang pertama dan ini yang paling utama yang paling mendasar inilah apa perwujudan dari asyhadu alla ilaha illallah ini. bahkan ini adalah syarat diterimanya ama amalan ini sampai saya berdoa seperti ini ya diminta agar dijauhkan diselamatkan dari neraka dan diberi keikhlas. keikhlasan keikhlasan karena kapan ini hilang ini ikhlas saya nara nara keancaman. Ya. karena minimal syirik as asghar puncaknya syirik ak, akbar Taip. dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ketika pelakunya meninggal dalam keadaan belum bertobat Taip. Taip. cukup insyaallah nanti kita lanjut di surah al-fil. sekian subhanakallahumma illa anta astaghfiruka